Hai Lisa. Again, Kak Meletup. Rasa happy tak datang Meletup lagi sekali? Alhamdulillah, sebab dapat jumpa dengan kawan-kawan semula. Terutamanya Nabil, sebab Lisa ada shoot dengan Nabil untuk telemovie Strawberry dan Karate Park Sesatkan Paris. Jadi jumpa balik Nabil macam ada tak perkara ataupun Lisa hadapi kesusahan semasa penggambaran Strawberry Curry Pop? Untuk setiap penggambaran kita akan ada cabaran dia. Jadi semestinya kalau kita shoot dekat luar negara, ada cabaran dia juga. Dia tak sesenang yang kita sangka. Kita mesti pastikan macam kita ada permit ataupun kebenaran untuk shoot dan sebagainya. Jadi nasib baik macam pihak produksi ada surat permit dia untuk pastikan yang kita shoot. Jadi alhamdulillah macam walaupun ada contohnya si ada pihak berkuasa yang datang macam sila tunjukkan permit, nasib baik ada macam tu. Kadang-kadang kita tengok macam lama sebab kita kat tempat orang kan, macam jadi kita nak elakkan masalah kan sebab kita kat tempat orang lain. Jadi kalau ada apa aku nanti kalau ada apa-apa problem memang macam lah aku nak balik je tu lah. Selain daripada tu alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Paris adalah satu tempat yang amat cantik. Dia sangat touristy, lebih-lebih lagi tempat yang dekat Champs-Élysées, dekat Eiffel Tower dan sebagainya. It's very very touristy. Tempat yang banyak museum, banyak tempat yang menunjukkan macam si ada karakter, ada artifak-artifak sejarah, ada macam all sorts of things, you know, like apa art museum dan sebagainya. Jadi memandangkan saya kat situ dulu untuk urusan kerja, insyaAllah kalau ada rezeki lagi saya nak pergi lagi main sui supaya saya dapat pergi kepada museum-museum ni. Saya sangat tengok lebih luar je sebab waktu tak mengizinkan. Tapi harapnya next time macam boleh pergi lagi lah sebab saya dengan Yusri memang amat suka dengan art museums, historical museums. We love that. Kita nak main game dengan Lisa boleh? InsyaAllah. Okay, game dia Lisa kena imitate watak-watak dalam Strawberry Curry Pop Sesat kat Paris dan okay. Yusri. Boleh tak tiru Yusri punya gaya ke, cara cakap ke ataupun InsyaAllah. Nyanyikan lagu dia ke? Nyanyi tak ada. Okay, kita mulakan eh. 1, 2, 3. Mia Sara. Okey, kalau Mia Sara... Jangan teman tapi mesti sangat boleh tak? Maunya diorang rapat-rapat-rapat, lepas tu tiba-tiba kahwin. Nice! Rachel. Kalau tak halal macam mana? Apa kata kalau kita tanya? Do you have... fish? Kenapa susah sikit? Sebab itu memang... okay, nak buat macam mana nak buat? Memang sebenarnya aku kerja keras untuk dapat macam ni. Tidur dengan orang yang aku tak kenal. Tak apa akan jadi perang malam ni. Itulah dia buat macam tu. Tapi tak jadilah macam sebab Nabil kot. Kalau nak tahu kena tengok lah kan? Kalau nak tahu kena tengok. Memang dia buat macam Nini, hi Carl, jom breakfast. Apa? Siapa? Mark. Pasal dia ada virus ni, okay? Oh, she's just a friend. Macam tu, something like that lah dia buat. Betul. I seen it before, yeah. Sekarang ni Yusri pula. Yusri. Okay. Ada waktu apa lain. Anjus. Dia panggil Lisa Anjus. Terus dia macam Anjus. Anjus. You're my munchkin. So sweet. Sayang, I kena minta maaf kat you. I tahu I marah dengan you banyak sebelum ni. Tapi I buat semua tu sebab ada sebab sebenarnya. I over. I PMS. Tapi sebenarnya ia adalah sebab I kalau nak tahu kita saksikan Strawberry Curry Pop Sesat kat Paris. Okay, thank you Lisa.